Siapa ayah saya yang sebenarnya? Pan? Saya tanya baik-baik sama Anda. Siapa ayah saya yang sebenarnya? Kamu ngomong apa sih? Cukup! Sudahi sandiwara ini. Saya sudah tahu semuanya. Tahu apaan? Masih nggak mau ngaku juga? Wow. Bravo. Bravo, Anda wow sekali. Good job. Nih anak kenapa sih? Udah. Cukup. Sudah cukup omong kosongnya. Sekarang saya minta katakan sejelas-jelasnya. Siapa ayah saya sebenarnya? Ya ini bapak kamu lah, anak gendeng. Wow. Ini nih, baru ini nih saya nyaksiin sendiri seorang bapak, so-called bapak, manggil anaknya anak gendeng. Ya siapa lagi bapak lu, setan? Gue ini bapak lu. Duh, tolong. Udahlah, tolong. Ya, emang gak capek bohong terus? Ini udah belasan tahun loh Anda bohongin saya. Masih mau ngeles? Mana ada bapak yang ngatain anaknya anak gendeng? Mana ada bapak yang ngasih jajan anaknya cuma 2 juta sebulan? Mana ada bapak yang anaknya minta motor ninja gak dibeliin? Mana ada bapak yang kalau nilai rapot anaknya jelek diomelin? Mana ada? Kalau mau bohong tuh pinteran dikit dong. Hei Anda, kalian berdua ya, sama wanita rambut gulung-gulung punya mulut kagak pernah diayak, selama ini tuh bohongin saya. Saya ini sebenarnya anak orang kaya kan? Iya kan? Jawab! Sekarang! Maafin bapak, seharusnya emang bapak udah bilang sama kamu dari dulu. Hah? Kamu ini sebenarnya anak dari orang gila homeless di bawah flyover. Dulu bapak sama emak ambil kamu waktu kamu umur 10 bulan. Bapak bener-bener gak tega ngelihat kamu kayak gak kerawat, muka ngepul sama asap knalpot, gigi brontosan soalnya makan dari sisaan orang. Dan kadang kamu dibiarin main deket-deket jalanan. Pak, ini seriusan pak. Akhirnya bapak sama emak ambil kamu untuk kita angkat. Bapak sama emak sebenarnya gak pernah mau sampai kamu tahu. Maafin bapak, Bejo. Udah nutupin ini semua selama bertahun-tahun. Papa, bentar pak. Tadi aku cuma iseng doang loh. Gak apa-apa. Kamu udah gede. Kamu udah bisa mandiri. Mungkin sekarang saatnya kamu kembali ke orang tua kamu yang dulu. Bentar. Kok gimana sih? Silakan kamu kemasi baju-baju kamu. Bawa seperlunya. Kembalilah nak ke orang tua si kamu. Gimana dah? Bapak, ini beneran gak sih? Hanya jadi anak yang kurang ajar, anak gajah, gak tau dulu tau.